up guys, balik lagi di Nolep Studio yang gak nolep-nolep amat. Kangen kan lo sama gue? Hai gak, boleh masuk konten? Namanya siapa? Aku Milen. Milen? Gak mau dipanggil sayang aja. Hari ini lagi jadi siapa nih kak? Aku jadi ada uang Resident Evil 6. Oh iya, nih ada uang kalian nih. Waifu sejuta umat dari Resident Evil. Jadi sudah tahu mau masuk konten saya mau diapakan? Anda belum pernah ngeliat? Belum, yang pasti bukan dibugilin kan? Enggak dong, waduh. Hancur konten aing. Jadi kita punya game baru namanya NLS Spin. Boleh langsung di spin, kita mulai aja ya guys ya. Nah. Apa yang dia dapat? Set. Dia mendapat nomor 6, alasan menjadi cosplayer. Nah, BTW kenapa kakak mau jadi cosplayer? Sebenarnya itu buat pelampiasan aja biar gak stres-stres amat pas kuliah sih sebenarnya. Oh, jadi ini sebagai hobi ya, yeah. playing ya. Dari tahun berapa, Kak? Sebenarnya sih udah dari tahun 2016 sampai 2018. Sepuh. Selain jadi ada wong, pernah gak cosplay yang lain, Kak? Pernah, jadi Yor, pernah. Oh, Mami Yor, guys. Tuh. Kalau kalian pengen dia jadi Mami Yor lagi, ntar kita masukin. Ntar, kalian banyak-banyak komen suruh dia jadi Mami Yor. Ada next cosplay gak selain jadi ada wong? Ada. Apa tuh? Kalau kalian tahu Mortal Kombat, aku mau jadi Jade MK11. Jade tuh yang ijo gak sih? Iya, yang ijo ya? Yang pakai tongkat ya? I know. Kalian main Mortal Kombat pasti tahu ya guys ya. Tapi nih gak seru kalau NLS gak main tebak gambar. Jadi NLS tuh punya game yang namanya tebak gambar. Mau dua berapa? Dua gambar atau tiga gambar nih? Dua. Kita mulai ya guys tebak gambar pertama. Karena perempuan jadi kita kasih yang agak laki-lakian dikit ya. 1, 2, 3. Oke, tebak. Oh dia yang siapa? Siapa? Ayo. Gak boleh. Gak boleh, apa-apaan pas-pas ini, gak boleh. Nih, animnya Jigokuraku. Iya, yeah, I know, siapa I know karakter? Nih, ada ya? Nanana Ganbade, nanana. Udah gue kasih dua clue loh, dia gak tahu juga, anjir. Udah gue bilang buat goblok kalau soal anime. Oke, dia jadi tidak bisa menebak. Nama karakternya adalah Gabimaru. Apa-apa, kita kasih yang lain ya. Siapa, Kak? Dari mana? Dari ini Atla. Oh, kira habis Mei Juni. Dia benar, guys. Kasih tepuk tangan dulu. Nanti stikernya ngambil di belakang aja ya. Oke. Kayaknya udah sih itu aja. Ada kesan-kesan enggak buat teman-teman yang mau ikut cosplay? Pastinya do your best. Jangan peduliin orang-orang yang mau ngejatuhin kamu lah intinya. Be confident aja sih sebenarnya. Oh, be confident ya, guys ya. Jangan lupa comment and like. Bye.